안녕하세요. 나는 투푸키 라면 김밥 김치. 오케이. 남아 그룹 dekat sini korang akan nampak yang macam aku ni seorang yang pandai, bijak. Tapi sebenarnya tak. Aku ni sebenarnya jenis banyak main. Dalam ni je aku caca nampak macam aku ni pandai. Sama juga macam dalam bercinta. Ya, aku tak maksud yang dalam bercinta aku banyak main. Cuma aku tak berapa minat sangatlah untuk bercinta. Mungkin sebab aku tak jumpa yang orang yang tepat kot. Dan aku pula bukan jenis yang senang untuk jatuh cinta. Tapi once aku jumpa seseorang yang tepat, aku akan jaga dia dan hargai dia dengan penuh hati yang terbuka. Hi guys, so aku pula Aira. Aku ni jenis yang suka menyendiri sebab tak ramai yang nak berkawan dengan aku. Yalah, aku kan jenis yang nerd, tak cantik macam orang lain. Tambah-tambah lagi, aku ni jenis yang cepat marah, cepat rasa serabut. And then, aku jenis yang tak suka bila ada lelaki yang kacau aku. Kalau ada yang nak berkawan pun, diorang semua tak ikhlas dengan aku. Selalu bully aku. Sebab itulah aku pilih jalan untuk hidup seorang-seorang macam ni. Dan pada suatu hari ni, aku pun pergilah satu kedai buku ni. Sajalah teman jalan-jalan, kok-kok ada jumpa buku yang sesuai untuk teman baca. Akan tetapi tak ada bukunya. Yang adanya si budak kecil ni ha. So saya pun tegurlah dengan harapan mana tahu kita boleh berkenalan untuk jadi kawan. So di sinilah bermulanya Korean drama version Irif. Ish. Tak ada satu bukunya sesuai. Semua tak kena hari ni. Masalah tu lah. Masalah ni lah. Kenapalah nasib aku macam ni? Ujilah. Buku apa ni macam ni? Cari buku pun tak dapat. Dahlah, dalam percintaan pun nasib malang. Stresslah. Buruk sangat ke aku ni? Takkan sebab pakai spek macam ni orang tak nak kan? Ke sebab apa? Sebab apa? Ini buku apa? Hai. 안녕하세요. 너는 토프키 라면 김밥 김치입니다. Sorry, saya tak reti kecek Korea. 괜찮아? 아? 괜찮아? Kecek ke beliau ni? 괜찮아. 너, 뭐 kecek nanti apa? 괜찮아. 괜찮아? 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 뭐 괜찮아? 부쿠. 아니야, 아니야, 아니야. 괜찮아. 부쿠, 부쿠, 부쿠. 치쿤, 치쿤, 치쿤. 치쿤. 오늘 치쿤, 치쿤입니다. 네. 네. 아, 예, 아, 예, 아, 예. 아니야, 아니야, 아니야. 치쿤. 오늘 치쿤입니다. 치쿤 레시피입니다. 제. 네, 뭐, 나한테 아빠 볼로 오니. 일로 아쿠 뜨는 사람을 찾기 부쿠. 뒤보 뒤보 마리 볼로. 오늘 사람을 찾기 부쿠. 개체 길리. 에이씨. 아빠. 뭘 개체 클라테 줄까, 거? 몰리. 약간 더 올리. 에이. Tengoklah buku tadi tu. Saya sorry. Saya dengar tadi ada orang bebel-bebel. Apalah lah hidup gini. Serabut kau dengar sakit telinga dengar. So kita bagilah tengok. Awak pun macam suka makan. Saya bagilah awak tu buku chicken recipe. Tak adalah. Saya stres hari ni. Sebab saya tak tahu kenapa lately ni life saya macam menyerabutkan. Saya dah lah baru kena tinggal. Sebab ex saya cakap saya comel sangat. Sebab tu dia tinggal saya. Peninglah saya. Saya tak tahu dah saya nak buat apa. Pening. Tak apa, jangan pening-pening. Makan tu, ambil resepi tu. So awak boleh sambil-sambil awak masak kat rumah, tengok resepi yang saya bagi tu. Lepas tu awak masak, hilang stres awak. Awak makan, awak pun kenyang, awak pun senang. Ha, gitu. Sebelum tu saya nak tanya, awak ni siapa? Oh, lupa saya nak beritahu nama saya kan? Nama saya Kim Jung Rif. Kim Jung Rif? Ya, Kim Jung Rif-ibnida.
nama kita hampir sama. Saya Kim Kak Gon. Kim Kak Gon. Macam lari lah. Boleh tak kalau nama awak Kim Mak? Awak ni nasib baik handsome. Perangai je hauk. Tapi handsome. Awak tak tahu lagi kehodohan saya bila saya tidur. Yang mana satu? Mungkin saya boleh tengok yang nanti kot. Tengangar, terkeluar air basi. Lepas tu taik gigi melekat. Lepas tu mulut bau. Tak, sekarang ni awak buat apa dekat sini? Oh tak, saya nak cari buku arkitek. Yes, buku arkitek. Yes. Buku arkitek? Nampak macam menarik. Yes, buku arkitek. Awak seorang je ke? Hah? Awak seorang je ke? Saya seorang ni. Apa kata kalau kita baca buku sekali? Tidak, kencana, kencana. It's a good idea. Kencana? Yelah, apa-apa je lah. Jom kita pergi baca buku sekali. Tapi okay, macam bagi saya cari buku arkitek ni, macam mana arkitek nak buat buah ni? Saya rasa salah tempat. Bagi saya cari buku dulu. Okey. Kau nak teman saya tengok buku? Nak. Okey, jom. Okey, jom. Aira. Ya. Yeah. Rif nak buat Q&A dengan Aira boleh? Q&A? Aira pun ada nak buat juga sebenarnya dengan Aira. Ya? Yeah. Okay, so kalau alang-alang Aira nak buat Q&A, Rif pun nak buat Q&A. Why not kita buat Q&A kat sini? Okay, so okay, let's go. Let's go. Okay, so Rif, Aira nak tanya Rif. Okay, apa momen terindah Rif dengan Aira? Momen terindah Rif dengan Aira. Ya, betul. Okey, bagi Rif, momen Rif yang terindah dengan Aira, dia takkan dapat lawan dengan Airif yang dulu. Yang first sekali tu, Airif yang first tu, tu the best kick ever lah. Yang Airif rasa macam, okay, Rif takkan lupa yang tu. Even though korang sekali pun takkan lupa Airif yang tu, betul tak? Saya pun sama. So, bila dah jadi balik dah sekali, so dia punya momentum tu, dia punya flow tu, dia tak dapat sampai macam yang awal-awal kick tu. So tapi tak apa, kita orang akan buat the best untuk beberapa hari nanti. Sebab dia punya like yang tu macam dia blushing yang gila-gila kan. Ya, habis tu sekarang tak blushing kan? Sekarang blushing juga. Cuma tengok dia dah nak start dah. Blushing je macam biasa je. Cuma tak yang tu macam okay, jom kita yang teruskan. Tu macam gila-gila lagi lah. Okay, so cukup. Yang korang ni sengis lah. Suka pula korang. Editor. Yeah, nah. Editor pun relax sikit, okay? Okay, so next question. Okay. So the question is, what? Apa target Aira buat masa sekarang? Target untuk bulan ni lah. Target untuk tahun ni ke. Tak kisahlah, target Aira. Dalam masa terdekat, saya rasa ni netizen semua tak tahu. InsyaAllah kereta. Kereta guys. Aira kira minat kereta lah. Sebab saya tak ada kereta, saya nak grab macam hari-hari. Tak ada kereta. So insyaAllah, ni saya cakap insyaAllah saya akan ambil kereta sempena birthday saya. Tahu tak birthday hari bila? Tak. Nampak sangat. Terlampau cucu pun tak boleh juga. So, birthday saya nanti bulan 6. 17 Jun. 17 Jun, bulan 6. So, korang take note. Okay, kalau korang rasa yang mana ada crush Kak Aira nak bagi kereta,
PM silakan. Sekarang. Tapi kalau boleh nak yang muka-muka macam Ray, lepas tu nak tinggi, lepas tu nak yang hitam manis lagi, apa lagi yang ada bulu-bulu sikit kat muka, lepas tu yang tu lah, cukup lah yang tu lah kan, takut ramai sangat dia minta. Nampaklah maintenance dia high. Ajaklah. So insyaAllah korang apa tu doakanlah saya kan. Ha, so mungkin dengan bantuan Rif ada sekarang dapat memudahkan lagi urusan Aira dan rezeki Aira insyaAllah. Betul, amin. Betul. Amin insyaAllah. Okay, soalan seterusnya Rifai Wafa. Ya, yeah, saya. Okay, apa berikan 5 ciri-ciri pada Aira yang Rif suka. No, 5 nak kena bagi. Ya Allah. Banyak sangat. Kenapa 5 lah tapi. Aduh. 5 eh? Ya, yeah, 5. 5 ciri-ciri tentang Aira yang Rif suka. Okay, first thing first, Rif suka how dia punya, how dia bawa life dia tu, faham tak? How dia bawa dia punya diri dia. Dia tak duduk sorang-sorang, dia pandai jaga diri dia sendiri. Itu yang buatkan Rif suka, okay. Dia boleh, senang cerita, boleh hidup sorang-sorang jugalah. Ya, letak dalam hutan pun boleh lah kan. Letak dalam hutan boleh kat, even letak kat laut pun tak tahu lah. Okay, lepas tu, itu yang first. Yang first. Second, Rif rasa dia seorang yang hardworking. Hardworking. Dia kalau nak something tu dia buat betul-betul. Macam content kan, kalau contoh Rif macam, dia macam tak larat yang ni. Mana boleh? Kena ni. Dia kena. So kita macam okay, relax. So terpaksa lah. Terpaksa tak, bukan terpaksa. Tapi benda tu bagus. Betul. Dia bagus untuk diri Aira and also untuk diri Rif. Kadang kita ni of course ada sifat malas dalam diri. So kita kena buang sebenarnya benda tu. Dengar tu. Kau dengar. Dengar tu. Sebelum aku sampai sana, aku yang bising orang. Gurau. Okay, so itu yang second. Yang third, dia pandai bergaya. Serius. Tengok outfit dia. Macam orang Korea. Annyeonghaseyo. Macam makcik. Makcik? Tak nampak macam makcik pun. Dua lagi, dia pandai masak. Korang tengok sendiri hari tu Rif masak macam ni kan. Tiba Rif promote bukan, sendiri. Rif bukan tak pandai masak. Rif pandai masak. Tapi dalam video tu Rif buat-buat. Tak pandai masak. Kan? Tapi even tu tak buat-buat tak pandai masak pun, Aira pandai masak. Dia tahu itu daun ketumbar. Apa semua, macam Arif memang yang daun ketumbar tak tahu lah. Kan, tapi buat palatau lah, daun kari. Palatau. Arif cakap daun kari. Ya, daun kari. Something macam tu lah. Okay, so yang terakhir pandai masak. And then yang terakhir, dia macam manja lah. Macam Arif pun, Arif ada adik-adik Arif semua lelaki. Last sekali perempuan. So Arif dengan dia memang lebih kurang rapat juga kan. Dengan adik Rif tu. So apa-apa Rif selalu usik dia. Rif selalu jaga aduh dengan dia. Rif selalu semua dengan dia. So sometimes benda-benda macam tu yang boleh membuatkan kita hargai seseorang kan, macam tu. So Aira ni dia memerlukan lah. Dia memerlukan macam korang tengok dalam AI team. Berapa ramai abang-abang dia? Macam Kanda. Ramai. Kanda sound saya. Kanda. Adam sound saya. Ramai. Dia abang-abang dekat dalam tu ramai. So lepas ni siapa jadi partner dia? Kau siap eh? Kau tunggu. Aku tunggu. Siapa jadi partner kau? Ya. Yeah. Ha? Kau kalau dapat Aira, kau tak jaga dia elok siap kau. Okay. Ha, batch 3. Tak bawah dah ni aku pandang. Okay. So jaga Aira elok. Macam mana aku jaga Aira, macam mana aku treat dia, macam mana Kanda treat dia, macam mana Syami treat dia, macam mana Lokman treat dia. Lokman treat. Yang tu janganlah. So jaga Aira dulu. Okay, tu je nak pesan. Okay, yang seterusnya, berikan satu perkataan yang melambangkan Aira. Satu perkataan yang melambangkan Aira. Ya. Aira? Ya. Aira, cuba tengok bulan. Okay. Cantik tak? Cantik. Indah kan? Indah sangat. Indah, bulat, putih. Kan? Tapi indah lagi kalau bulatan cincin tu dekat jari Aira suatu hari nanti. Seselalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan. Kita dah settle soalan kat sini. Saya pergi tempat lain pula boleh? Boleh. So jomlah. Jom. Saya dah lambat dah ni. Okay, jom. Okay, jom.
sambil, sambil, sambil. Okay, guys. So sekarang kita orang dekat kita kat Korea belah salam. Yeah. Okay, so hari ni kita orang akan menjawab soalan-soalan yang korang bagi. Yang korang nak sangat yang korang tahu. Korang nak tahu sangat pasal Reef, pasal Aira. Yeah. So kita buat dekat sini yang ni kita bagi tahu. Jom kita start. Apakah soalan dia? Tak sabar. Okay, soalan seterusnya. Oh, English yang ni? Oh, English. Okay, daripada saya pun tak reti nak baca nama dia. What something that you really appreciate your partner doing for you? Yang Aira buat dekat Reef. Something yang betul-betul Reef appreciate. Yang akan ingat sampai mati. Things that I would be appreciate to Aira is when she do care about me. Yeah, Aira ni dia seorang yang caring person. And benda tu yang membuatkan Reef rasa macam benda ni takkan lupakan lah. So Aira sangat-sangat soft, sweet lah macam tu lah. Bila yang Aira caring tu? Every time lah, every time. Tak kisah, kadang kalau Reef batuk pun Aira akan cakap, Reef tak makan ubat ke? Makan ubat lah macam tu lah. Sweet tu Aira ni. Okay, soalan seterusnya. Yeah. Apa perasaan Aira bila Reef dah habis AI nanti? Oi, of course lah rindu. Sebab bagi Aira, Arif ni kan sekadar bagi kenangan yang manis. Tapi dalam ship Arif ni, Aira ada mengeluarkan air mata. And then susah juga untuk Arif ni sebab mula-mula kita happy. And then kita perlu hadap kecaman orang apa semua kan. And then kita disatukan balik. So bagi Aira, ship ni ship yang paling susah yang pernah Aira jalankan tanggungjawab. And yang paling Aira akan rindu sebab Aira tak pernah ada ship yang macam lebih kurangnya ada relay lah in contact. Faham tak? Faham. Before this, dengan Alfar, dia more to BFF. Dengan Laming, dia macam adik abang. And then dengan Lokman dulu, banyak pergaduhan. So, dengan Reef ni, dia macam partner dan juga kawan. Macam in dua content pun, Aira bercerita tentang masalah Aira ke apa kan. So, dia akan rindu. And if ada talent baru untuk batch 3 nanti pun, dia takkan sama dengan Reef. Macam tu. Okay, so tu je soalan dia buat masa sekarang. So kita pergi ke tempat lain pula. And jom, Kaza. Let's go. Kita nak buat apa ni? Nak buat apa? Tidur. Kita nak sambung question and answer. Ada lagi. Ada, ada. Okay, soalan dia bunyi macam ni. Okay. Kita tinggal dua lagi soalan. Dua lagi soalan. Untuk Reef dua soalan, untuk Aira pun dua soalan juga. Yeah. So, mari kita perdengarkan soalan tersebut. Apakah? Apakah dia? Yang digembur-gemburkan tu. Let's go. Sikit. Okey lah. Okey. 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 Beri lima kelebihan yang Aira nampak dekat Reef. Yang pertama. Okey, yang pertama. Yang pertama. Dia sangat random orangnya. Wow. So saya jarang tengok lelaki yang random ni sebab biasanya dalam AI ni yang random tu Xiaomi macam tu je. Kan? Dia macam benuk tobek pada mulut kita tu. Dia jadi lucu. Lucu. Okey, yang kedua. So itulah dia. So itulah kelebihan dia. Tu bawah satu lagi. Yang kedua. Dia muka dia sama macam sepupu saya. Ni betul. Itu kelebihan. Kelebihan sebab sepupu Aira tu handsome gila. Dia ada mix muka dia tu. Tapi macam bila Aira tengok Reef kan, dia macam push terus ingat kat sepupu Aira. Tapi dia tak sama dengan Reef. Kenapa? Kalau macam mana pun dia takkan sama dengan Reef. Kenapa? Sebab Reef ada mix Korea. Tu.
괜찮아 괜찮아 먹고 싶어. 예, ketiga. Yang ketiga. De. Dia ada persamaan dengan saya. Ah, oh, persamaan apa? Ya. Ada? Ya. Wow. Dia suka batuk. Itu. Itu. Bukan. Kelebihan. Kelebihan. Kelebihan sebab dalam AI ni sekarang yang lelaki tak ada siapa lagi yang batuk. Ada. Siapa? Ramai. Siapa? Syami, Fahmi. Sudah aku nak rekodkan ni. Tak ni faham je yang Aira nak bagi tahu sekarang. Ha? Aira tak nampak dorang. Aira just nampak Ri je. Betul. Betul. Faham je benda tu. Betul. Tapi boleh je direct. Tak perlu aku nak cakap kelebihan dari batuk. Tak adalah. Cuma malu je kan. Sebab itu bukan je kelebihan Aira. Habis tu? Aira kena faham. Habis itu bukan kelebihan. Itu kesakitan. Kesakitan. Batuk ni, dia bukan kesakitan. Dia jadi kesesuaian. Membuat saja tu dalam kenyamanan. Saya rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan. Yang keempat. Yang keempat. Yang keempat. Dia sangat bagi effort lah dalam saya punya konten sebab setiap kali kita orang macam mana dia suka berbincang dengan saya malam-malam. Aira, esok nak buat apa? Lepas tu dia akan bagi idea apa semua. Saya ni macam menurut perintah. Belajar dari sekolah mana pula tu? Dia bagi banyak idea and then saya sekadar menurut perintah je. Macam tu. Saya suka cara dia handle YouTube saya and saya rasa dia ada potensi untuk buat YouTube dia sendiri nanti insyaAllah mungkin after dia keluar AI ke ataupun kalau dia diserap. Saya rasa dia ada potensi. Ni betul-betul sebab dia akan minta pendapat saya and then after saya bagi pendapat saya, dia akan bagi pendapat dia pula. So, lepas tu baru kita orang bincang pendapat mana yang lagi okey. And then kita orang buatlah content tu sampai sekarang. So, kalau korang tengok Irif ni sebenarnya kekuatan dia bukan terletak pada saya sebenarnya. Tapi disebabkan dia. Ramai fans dia yang menyokong kita orang sebab saya bukan, saya tak ramai fans pun sebelum ni. So, thank you. Thank you untuk Irif sebab orang mula nampak saya dari situ. Okay. Tak adalah kita ni. Yelah, Irif masuk pun tak lama. Untuk 3 minggu je. So of course lah bila Rif nak, sebelum Rif nak pilih partner, of course Rif akan pilih partner yang rasa dengan dia Rif boleh masuk. Sebab before this Rif tak kenal langsung diorang. Bukan tak kenal dari segi dekat diorang, diorang kenal je Aira, kenal je Tika. Tapi Rif tak pernah cakap, tak pernah tahu pun diorang punya macam mana cara diorang bergaul, macam mana pemikiran diorang. So tu first time jumpa depan-depan and time tu baru nak kenal. So of course Rif tentu mindset Rif bila Rif nak masuk, of course Rif nak ada someone yang betul-betul boleh guide Rif at the same time. Sebab Rif masuk pun bukan lama and then Rif nak ada something juga untuk diri sendiri. Untuk Aira juga, untuk tak kisahlah. And Rif pun tak kisah partner dengan siapa. And then partner dengan siapa pun Rif akan buat the best. Yang mana Rif boleh buat. So macam pendapat tu macam Rif rasa, kalau Rif rasa macam tu Rif tanya Aira dulu, Aira okey ke kalau Rif bagi pendapat? And then Aira kata, yeah sure, boleh je kalau Rif punya pendapat tu okey, okey. And then dia pun bagi pendapat. And then dia pun bagi juga pendapat. And then macam-macam pop. Boom. So kita orang happy juga untuk Arif sebab ramai yang suka, ramai juga support and happy lah. Kita orang dua happy lah untuk shit Arif ni. Maybe adalah macam kurang sikit kan, apa-apa tak tahu lah sebab apa kan. Tapi kita nak try, tak adalah our best lagi tapi kita nak try. So, untuk menjernihkan balik lah benda yang tu dulu. Kita nak try and thank you sebab korang suka. And yang sentiasa edit kita orang. So untuk teruskan edit kita orang lagi. Yeah. Okay, yo. Okay, so yang pertama dia satu kepala dengan saya. Saya suka. Dia macam kita orang ada vibes yang sendiri punya. Macam tu. Saya sukalah sebab dia ni nampak macam gini tapi dia jenis hot tolo. Faham tak? So jangan menilai orang. Kalau macam sebelum ni, saya cakap orang yang handsome biasanya macam sendu. Macam membosankan. Tapi, Rif ni dia lain. Dia gila. Dia jenis gila-gila perangai dia tu. Saya suka. Sebab apa tau, Rif jadi macam ni. Sebab first impression orang dekat Rif bila tengok Rif, dia dah lain. First impression orang tengok Rif. First ni, bila orang tengok Rif, dia akan nampak yang Rif ni mostly lah. Apa yang Rif tanya pendapat orang kan, orang akan cakap yang Rif, dia orang akan nampak yang Rif ni poyo.
aca-aca macho, macam sombong kan. Tapi actually kalau dia bukan apa, maybe first impression. Kalau kenal betul-betul, maybe dia orang tahu macam mana Riff. And Riff pula bukan jenis yang sombong. Riff just suka happykan orang. Sebab Riff kadang-kadang ada masalah sendiri. So Riff tak suka layan masalah Riff. And then Riff tak suka tengok orang dalam masalah. So at same time Riff buatlah benda-benda bodoh, benda-benda gila yang boleh buat orang gelak. Tu yang membuatkan Riff ada semangat untuk teruskan perjuangan sebagai seorang manusia yang pendosa. Oh tiba. Kalaulah Arif diserap di dalam AI, adakah Aira still menjadi pilihan untuk di-shipkan? Adakah Arif still wujud? Adakah Arif still nak berjuang dengan Aira seperti mana Farmi berjuang? Kalau diberi peluang untuk Arif masuk dalam AI, adakah Arif akan kekalkan Arif? Of course saya boleh kekalkan Arif. Arif sayang tak Arif? Oh. Ya, aku sayang. Ya. Ya ke? Cubalah. Ya ke? Aish. Awal-awal tu Arif memang contoh. Tapi bila dah macam ya ada mistake kita orang, ada mistake kita orang. Maybe ada mistake kita orang yang kita orang buat sampai fans-fans Arif dah makin kurang minat dengan kita orang. Kita orang minta maaf. Tapi apa-apa pun, kalau untuk Arif plan untuk Arif nak teruskan Arif, Arif akan teruskan Arif sampai sebab Arif nak, kalau boleh lah, kalau boleh kan, macam Arif dengan Aira ada time kena kecam, time kena susah senang, senang cerita susah senang. So kita orang still help each other how to handle semua benda ni. So kalau Arif diberi peluang untuk masuk dalam AI, adakah Arif akan continue Arif? Of course I do. I'm gonna continue Arif for real. Sebab Arif, Aira pun sayang Arif and fans-fans pun sayang kita orang kan. So I'm gonna continue with Arif. So saya pun sama juga. Saya nak try sebab saya tak pernah ada ship yang saya jujur saya cakap, saya saya pernah mengadu dekat beberapa kawan saya lah yang saya teringin nak ada ship yang saya boleh susah senang bersama. Sebab kalau aku teringin nak ada ship yang macam mu, macam Samad. And saya setiap kali saya tengok ship Farmi, saya rasa teringin nak juga. Sebab setiap kali saya ship, dia akan ship yang kejap je, faham tak? Saya teringin nak ada ship yang lama, yang saya rasa macam saya nak berjasa lah dekat orang. Macam tu. So saya tak tahu ship ni boleh naik ke tak ke apa, tapi yang saya boleh janji, kita orang will do the best for Arif and kita akan try perbaiki lah yang mana patut apa semua. Yes. Macam tu lah. So kita orang sayang Arif. Thank you yang edit kita orang apa semua tu. Saya tak pernah merasa pun macam tu sebelum ni. So thank you korang, I love you. Kencana. Itu sajalah konten kita orang pada hari ni. Tapi merasa tak macam cikgu tak masuk langsung kan? Cak. Mana pergi cikgu? Memanglah cikgu tak datang. Kita 4 pagi bukan 4 petang sekarang ni. Patutlah dia tadi ada tunggu. Serius ah? Ya. 4:30 pagi. Ish. Sahur. Ya Allah. Betul tak? Ya. Okay guys. So, thank you for watching this video and bye-bye di sini Aira. Pak Aira lelaki Jin. Kiyo. Jangan.